Billy Syahputra memenuhi panggilan di Tipidexus Bareskrim Polri guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus robot trading DNA Pro. Fahmi, kuasa hukum menegaskan Billy tidak terlibat mengenai bisnis DNA Pro, kliennya hanya bertransaksi jual-beli mobil saja. Sesuai dengan panggilan menjadi saksi atas kasus DNA Pro. Jadi Billy akan menjelaskan semua sebenarnya Billy tak ada berkaitan dengan persoalan bisnis itu. Billy cuma menjual sebuah mobil, kata Fahmi Bahmid saat ditemui di Mabes Polri, Kamis tanggal 28 April tahun 2022. Yang lain nanti setelah pemeriksaan, ujar Fahmi. Billy hanya datang memenuhi panggilan sebagai saksi sembari menyerahkan bukti yang menguatkan jika ia hanya melakukan transaksi saja dengan petinggi DNA Pro, Stephen Richard. Kami menyerahkan sesuatu membuktikan bahwa itu adalah murni pure gak ada kaitannya dengan bisnis, hanya jual-beli, mobil, imbuhnya. Saat Billy ditanya bagaimana perasaannya saat mendapatkan panggilan dari Bareskrim mengenai keterlibatannya dengan DNA Pro, ia menahan jawabannya hingga pemeriksaan usai. Nanti ya teman-teman, abis pemeriksaan aja, terima kasih, jawab Billy dengan tenang.